Nah, oh, momen ini dia pingsan tuh ya. Oh my god. Wow, benar-benar digendong dibawa lari lagi. Oh my god, sedih tapi ngakak. Kalau aku mau pura-pura tenggelam aja biar dikasih napas buatan sama dia. Sengaja mau dicium gitu. Ada lucu lah. Ada netizen, kenapa lah komen-komen macam nih. Halo guys, jumpa lagi kita di video ini bersama dengan saya guys. Tidak lain tidak bukan semestinya Lisa klik-klik reaksi. Ah gitu guys. Dan ya salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir di dalam video ini. Terima kasih banyak-banyak karena masih bersama dengan saya. So kita harapkan semua yang menonton di sini sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, begitu kan guys. Jadi di video kali ini kita akan melihat sesuatu yang menarik. Ah, boleh healing-healing tau cewek-cewek yang lihat ini gitu. Oh, healing gitu kan. Jadi kepada you all yang menonton bersama dengan saya, Anda sudah dapat di ruang tajuk saya dan juga thumbnail. Jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan sama-sama melihat ini guys. Lisa klik-klik reaksi. Don't forget subscribe guys. Di dalam video ini juga saya ingin kongsikan di mana ada momen dia sedang gendong cewek yang pengsan tuh. Jadi kita akan lihat bersama di sini dan apakah respon-respon daripada netizen ya setelah dia gendong cewek pengsan ini guys, karena sangat-sangat mendapat perhatian netizen juga. Mayor Teddy guys, itu yang paling famous gila gitu karena dia sangat ganteng. Jadi seperti yang kita ketahui, salah satu ajudan yang paling famous yang saya katakan tadi adalah Mayor Teddy ya guys, dimana dia selalu menarik perhatian para netizen karena dia selalu bersama dengan Bapak Prabowo kita, begitu kan. Jadi saya kongsikan juga gambar Mayor Teddy di sini yang sangat comel, handsome, ganteng, begitu kan guys. Jadi kita akan tengok di sini apakah yang dikongsikan daripada sumber Tribun Jatim ya, dimana ini adalah berita viral ya, seperti yang saya baca tadi. Sosok tiga ajudan setia Prabowo yang curi perhatian, ada mantan musisi hingga pernah gabung US Army. Begitu. Dan kita lihat juga di bawah ini dan baca, setelah kembali di tanah air, dia dipercaya menjadi ajudan Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto. Mayor Teddy mengemban tugas sebagai ajudan Prabowo sejak 2020. Siapa yang terkenal Mayor Teddy ini? Dialah yang paling famous tertinggi saat ini ya. Di mana guys? Media sosial. Ini yang saya tunjukkan gambarnya di sini ya. Anissa Pohan mengunggah foto masa lalu terkait Mayor Teddy usai ajudan Prabowo Subianto ini jadi sorotan karena terceduk gercap membantu wanita yang sedang pengsan. Ini juga sangat viral sekali, ramai cewek-cewek kecewa nih. Beruntung cewek itu karena telah diangkat oleh you know Mayor Teddy guys. Semua orang rasanya patah hati ya, nampak tuh. Lucu ya, lucu. Anissa sempat pula menggoda para fans yang ngarap digendong Mayor Teddy. Alamak, ada begitu lagi. Janganlah bersedih karena telah digendong satu cewek. Itu bukan berarti lepas peluang lah, ba. Pelan-pelan dia bilang. Itulah salah satunya ya. Membuatkan Mayor Teddy ini juga viral sangat di media gara-gara itu guys. Jadi idaman para cewek, digilai para cewek. Namun di dalam video ini ada lagi yang kita akan lihat. Bukan saja itu ya. Gimana? Ajudan saya ganteng atau tidak? Ganteng mas, ganteng banget. Apa nih? Apa nih, mas yang di depan jauh-jauh gi, aku yang ke situ, relasi aku ditendangin sama AA mas. AA mas mayor, gitu, sanggup ditendang, aduh, ditendang pe, manja. Kita lihat lagi ya. Oke, hancur-hancur cintaku. Oke, kita baca ini. Sakit-sakit hatiku. Oke, sebelum itu
Seluruh kaum Hawa merasa patah hati, kesian. Setelah melihatmu gendong satu wanita pengsan, Mas. Aduh, kesian para cewek-cewek se-Indonesia ya, melihat ini rasanya sudah benar-benar kecewa. Bukan saja kecewa, pasti cemburu nih. Kes cemburu gila nih. Ah, beruntunglah cewek ini ya digendong ya. Apa nih? Ini ke momennya tuh, ini momennya tuh lah. Yang lagi dia lagi bersantai di situ. Untung orang ini pandai rakam. Dia rakam-rakam, terakam momen-momen dia gendong tuh. Ah, tengok tuh, lagi serius dia. Mayor Teddy yang lagi ganteng itu. Oh my god. Kita lihat apa terjadi setelah itu. Ramai tuh orang di situ. Mana tidak pengsan, panas lagi. Berhimpit-impit lagi ramai orang, loy. Duh. Benar-benar penuh ya tempat tuh. Nah. Oh, momen ini dia pengsan tuh ya. Oh my god. Wow, benar-benar digendong, dibawa lari lagi. Oh my god, sedih tapi ngakak. Oke, kita baca nih apa nih. Oke ya. Oke guys, kita akan baca ini. Selalu ada yang pengsan atau mungkin mencari cara memengsankan diri dengan estetik. Ada begini. Macam mana nih? Apa nih? Cari kemeja panjang yang akan melambai kalau kena angin. Cara bagi cemburu cewek-cewek kan nih. Dan jangan lupa HP tetap harus erat digenggam. Oh my god. Ya benar juga ya. Dia genggam HP-nya, artinya dia separah sedar tuh, bukan pengsan beneran juga kan, tapi tak tahulah dia ngerasa agar bisa update di pangku Mayor Teddy. Ayah ada begini punya ya. Dan kita baca lagi. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Jaga perdamaian selalu. Hatur nuhun. Ada lucu lah aku baca macam ni guys. Ya memang ada momen yang kadang-kadang macam tu lah bahkan. Dan kita baca lagi community zoning ini. Kalau aku mau pura-pura tenggelam aja biar dikasih nafas buatan sama Mayor Teddy. Sengaja mau dicium gak tuh. Ada lucu lah. Ada netizen. Kenapa lah komen-komen macam nih. Mau pura-pura pengsan juga biar digendong Mayor Teddy, tapi posisi gue di Aduh lucu lah. Aduh lucu. Ah ya, ada aja. So kita lihat lagi seterusnya ya guys. Lucu lah nih baca. Oke. Nih dimana ini saya lihat di TikTok juga nih guys. Apalagi nih. Ah ini aduh, ini slow motion lagi guys di video ini guys. Adai, gaya dorang ni. Nak kongsikan di ruang TikTok bukan main guys ya. Di slow motion lagi. Ya nampak juga lah dia pegang phone-nya erat sekali kan. Tapi mungkin capek juga lah. Kan capek berdiri sana, panas lagi. Maybe tak ada air lagi. Aduh, lucu lah tengok momen jam ni. Ay, beruntung lah ceweknya. Mayor Teddy parodi. Ah, ada parodi guys. Oke, apa nih? Ini bukan suami Lesti kah? Kenapa nih? Oke. comel maling. Comel lah maling-maling katanya anak dia tuh mah. Halo, so cute. Aduh, ada lagi. Parodi banget ini. Hey, apa lah? Dengan gaya-gayanya sekali ya, macam Mayor Teddy ya dibuat parodi ini.
aduh. Kok cewek? Ini cewek. Ada, oke. Ini gimana pula? Lucu lah. Nampak lagi perut dia tua. Aduh. Mayorku. Mayor, mulut lu buka dal. Lucu. Aduh, ada lagi begini. Ada jahatnya mayor deh tuh ya. Oke, sampai di situ saja videonya guys. Dan saya benar-benar dari tadi sakit perut lah, ketawa terus dengan ada parodi lagi guys. Tapi lucu lah, memang lucu gila lah. Oh my god, begini punya. Jadi itu saja ya kita lihat di dalam video ini bagaimana. Kita lihat di sini dorang nih tiru dan buat begitu kan. Jadi sudah tiru, buat. Tengok sekali dengan parodi dia memang berbeza sekali, lucu gila, ngangkat gila begitu kan. Apalagi komen-komen netizen tuh memang kok tidak habis pikir lah. Ada juga macam tuh begitu kan, buatkan kita tuh ketawa berhabis gila. Jadi ya lucunya ada. Jadi kepada you all yang menonton bersama dengan saya di sini, terima kasih banyak-banyak ya. Saling ketawa, saling berhibur ya, sambil tahu sedikit lah informasi tentang satu ajudan dan tiga sekretaris Prabowo Subianto, di mana mendapat perhatian daripada cewek-cewek se-Indonesia. Dan saya juga turut-turut berada di golongan itu yang melihat, di mana memang benar-benar bikin kita tuh kata healing-healing di mata sajalah ya, nampak gambar Jawa begitulah pula ya. Yang ada di samping ataupun yang ada di sisi Prabowo Subianto yang menjaga keselamatannya, membantunya sepanjang masa guys. Oh my god. Jadi ya kepada you all yang menonton bersama dengan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalian juga luar biasa, mantap ya. Dan ya, video saya juga berakhir di sini. Kita ketemu lagi kalian di video yang akan datang. Bye bye guys.